malam gedor, siang-siang tadi tak mau datang, udah tengah malam sekarang jam 2 malam guys, jam 2 malam. Nah, kita bangunkan orang lagi enak tidur. Duh, guys. Bangunannya bagus ya. Jam 2 malam guys, lagi enak-enaknya tidur, ya beginilah. Jadi suami siaga ya, tadi mau datang pagi tapi sakit perutnya hilang. Nah, agak malam sedikit sakit perutnya agak terasa, tapi sebentar hilang. Nah, tengah malam sakitnya lama, terus tak mau hilang-hilang. Jadi mau tak mau harus kesini juga jam 2 malam. Jadi anak-anak tinggal dulu sama Mak Barbar tadi. Jadi aku lupa ngeploknya guys, udah panik juga. Lupa aku nih, cuma handphone aja tadi gue bawa. Bu, bangunkan orang malam-malam. Masih silpon dibawa juga. Udah timbang. Coba timbang. Isinya ini ya? Iya, gua timbang. Berapa? 639. Mak, 639 beratnya. Coba aku. Berapa? 6 berat kita ya. 61. Berat juga aku, padahal tak ada hamil aku. 614 juga berat aku ya. Nah, kita nginap sini untuk ketiga kalinya. Tak ada orang ya. Kira-kira sampai pagi nggak ya? Jalan dulu. Udah cantik, Bu. Turu baring malah berdiri. Tak kuat baring. Sakit terus tanya. Udah, kau anak ketiga aja.
Tak ada keempat. Siapa juga? Kau tak tahan sakit kau. Dek. Cepat keluar, Dek. Biar mamak kau nih tak tahan lagi dia sakitnya nih. Sekarang udah jam berapa nih? Kayaknya setengah tiga. Jam dua pagi, guys. Jam 2 pagi, kitanya berdua, anak-anak sama Mak Barbar. Semoga mereka tak bangun. Kalau bangun, sibuk lah Mak Barbar, tak bisa tidur lah pokoknya. Nangis, cari mama. Kemana mama, berdua pula tuh sekali nangis. Bukan mau abang diam. Ya aku kayak mana balik pagi. Oh iya bisa lah kalau balik aja. Tak bawa helm kan. Tukar motor. Pagi kan baru bawa budak-budak ke sini. Oke lagi ya. Mulai sakit lagi, guys. Mau baring? Hah? Gak ada kameramen. Suami macam apa nih pegang kamera nih? Taruh situ lah, presenterin yang pakai tas ini. Lupa aku bawa GoPro itu. Aku di situ nggak ada nyawa. Oke, pas, mantap. Thank you.
Mau baring. Kalau di sini, kalau di rumah, sama aja kalau di rumah. Iya, itu normal. Pas anak kemarin warna kamarnya ini juga ya, hijau juga ya. Jangan aku jemput kalau belum siap dediknya sih. Hah? Bawa anjing ada rumah Ema. Aka rumah Uwa aja ya. Nanti bapak jemput, tadi aku udah bilang sama temenku. Apa katanya? Antara iya antara tidak, tapi ada juga maunya. Nah, apa tak boleh gitu ya? Ya nanti dokternya marah, nanti kalau udah keluar adiknya baru jemput abang. Antara mau dengan tidak juga. Di sini ya? Aku bawa dia malam ini. Ngomongin aku. Ya walah ngawal nih kau di dalam sama Ela. Ela asik ngurus anaknya. Tapi kan berat kawan dia. Sakit lagi.